سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Terima kasih kepada yang bahagia Ustaz Kamal selaku pengacara malam ini, yang berbahagia Tuan Nazir serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Falah Kampung Jenjarum, yang berbahagia mantan-mantan ketua jabatan, para alim ulama, tuan-tuan guru, seterusnya kepada bapa-bapa, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita sama-sama memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipertemukan di rumah Allah setelah kita sama-sama kita menunaikan tanggungjawab. Maka kita teruskan dengan ulang kaji kita malam ini, masih lagi memperkatakan tentang bagaimana kita amat digalakkan supaya sentiasa mengawal ataupun sentiasa muhasabah, pengawasan diri masing-masing. Ya, maknanya mengawal ataupun mengawasi diri ini memang menjadi satu kewajipan supaya kita ini sentiasa melalui jalan-jalan yang mendapat mardhatillah ataupun Allah redha dengan apa yang kita laksanakan. Hadis yang pertama malam ini ialah bagaimana Allah Subhanahu wa taala amat memerhatikan diri hamba-hambanya sehingga ke tahap Allah Subhanahu wa taala merasa cemburu kepada hamba-hambanya sekiranya melakukan perkara yang bercanggah dengan syarak. Kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yugharu wa ghayratullahi ta'ala ay ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya Allah taala cemburu. Apa maksud cemburu di sini? Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Ya, cemburu di sini maknanya Allah tidak suka. Ya, kalau manusia pun begitu kan. Cemburu tidak suka ya. Dan cemburu Allah taala ialah terhadap orang yang mengerjakan apa yang diharamkan Allah ke atasnya. Berarti Allah Subhanahu wa taala sentiasa memperingatkan kepada hamba-Nya supaya jangan sampai kita terjebak di dalam perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang dilarang, sama ada disengajakan ataupun tidak disengajakan. Ya, cemburu ni kalau mengikut penjelasan daripada Syekh Iyad ataupun Qadi Iyad, ya, cemburu ni terbahagi kepada tiga. Ya. Sebelum saya nak menjelaskan tentang pembahagian cemburu, cemburu tu apa dia? Ya. Cemburu ni adalah suatu perubahan yang ada pada hati seseorang dan bergejolak suatu perasaan marah disebabkan mungkin pembabitan orang lain terhadap sesuatu yang khusus untuknya. Ya. Mana perasaan marah timbul, ya,
Kerana apa? Kerana ada orang kacau daun. Orang cuba untuk berkongsi apa yang dikehendaki oleh seseorang. Jadi maknanya dalam syarak pun memang cemburu ini artinya diperakui, khususnya kepada suami dan juga isteri mesti ada perasaan cemburu, cemburu di antara satu dengan yang lain. Jadi jenis cemburu ini sebenarnya ada tiga. Pertama dikatakan cemburu yang terpuji. Bagaimana yang dikatakan cemburu yang terpuji? Ya, sebagai contohnya lah ya. Cemburu seorang lelaki ataupun cemburu seorang suami apabila melihat seorang lelaki tidur di tempat pembaringannya bersama istrinya. Cemburu tak? Ustaz Kamal? Cemburu. Tapi cemburu ini adalah cemburu yang terpuji. Memang dikehendaki oleh syarak, sama ada suami ataupun istri rasa cemburu sekiranya ada orang lain yang cuba kacau daun. Ya. Sahihkan di dalam Al-Quran pun jelaskan, andai kata kalau berlaku sedemikian, tak perlu suami untuk mencari saksi, empat orang saksi kan. Kalau ada tuduhan, ya, tuduhan melakukan sesuatu perbuatan terkutuk, kalau orang yang bukan suami isteri diwajibkan mencari orang saksi. Tetapi untuk suami dikecualikan. Memadalah dia bersumpah dengan empat kali sumpah ditambah dengan satu sumpah laknat namanya. Itu yang pertama. Dikatakan cemburu yang terpuji. Yang kedua dikatakan cemburu yang berlebihan. Cemburu yang berlebihan ni sebenarnya hendaklah kita elakkan. Ya. Jangan sampai kita cemburu berlebih-lebihan, berpada-pada sudahlah. Hal ini pernah berlaku di zaman Rasulullah dulu, seorang sahabat bernama Umar Ibn Khattab. Dia cemburu melihat istrinya datang rajin ke masjid. Ya? Nah, tuan-tuan macam mana? Ajak tak istri ke masjid? Ya? Jadi mana kalau kita bawa istri ataupun istri kita datang sendiri, ya kita tengok je lah. Kalau dia datang kerana untuk beribadah, ya, untuk tahajud, ya, untuk menunaikan apa-apa kewajipan, ya, ada kuliah ke di waktu siang ke, tak apalah. Yang penting dia adalah untuk mencari ilmu. Ya, hal ini satu ketika Sina Umar, ya, walaupun dia rasa cemburu, tetapi dia tidak pernah melahirkan kecemburuannya. Kerana apa? Takut-takut Rasulullah terasa. Ya. Kerana apa Rasulullah pernah menyatakan la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan anda cegah wanita-wanita hamba Allah ni untuk datang ke rumah Allah. Ya kan, isteri Rasul, isteri Umar tu adalah Allah kan? Ya. Ya, kerana Rasulullah berkahwin dengan anak dia Umar yang bernama Hafsah, ya. Maknanya jangan dicegah, biarkan dia pergi. Yang penting dia datang ke masjid untuk beribadah ataupun untuk mencari ilmu. Yang penting ialah para isteri kalau nak datang pun kenalah maklumkan kepada suami. Tambah-tambah hari ini kuliah-kuliah, ada kuliah duha, ya, ada kuliah zuhur. Suaminya masih lagi kat pejabat. Ya, daripada jam 8 pagi sampai ke 5 petang kat pejabat. Ha, bagi tahulah. Ya, supaya sekurang-kurangnya tahu apa yang dilakukan, ke mana dia pergi. Itu yang kedua. Ya. Ha, yang ketiga, cemburu apa tu? Yang ketiga ialah dikatakan cemburu yang dimaafkan. Apa cemburu yang dimaafkan? Yaitu cemburu seorang wanita terhadap madunya. Ya. Ini bagi yang kahwin dua lah, ya. Ha, ada tak di sini yang kahwin dua? Alhamdulillah. Ya. Kau tak ada, Ustaz Kamal?
ya. Kalau tuan-tuan ya, nak cepat masuk syurga kena kahwin dua ya. Kalau kahwin satu ni lambat masuk syurga tau. Orang kahwin satu lambat masuk syurga ya. Yang kahwin dua, kahwin tiga tu cepat sebab dia takutkan Allah. Ya, dia takutkan Allah. Tapi yang satu ni takut isteri, itu yang jadi lambat dah. Patut kita ittaqullah ya, dia takut pada isteri. Yang cakap pun samalah tu. Ya, jadi maknanya kalau cemburu kepada madu ni, maknanya janganlah berlebihan ya. Artinya kalau cemburu dimaafkan. Tapi apapun jangan sampai porak-poranda ya, bergaduh tak kesudahan ya. Ya, kerana biarlah ada batas, kecuali kalau melakukan perkara yang dilarang. Ya, sampai berbohong, memfitnah kepada madunya, ini adalah suatu perkara yang amat dilarang ya. Baik. Apa yang kita dapat daripada hadis ni? Hadis ini menjelaskan kepada kita supaya kita berhati-hati apabila bertindak terhadap perkara yang Allah larang. Ya. Ya. Mana perkara yang Allah larang tu adalah perkara yang amat Allah cemburu. Kenapa? Menunjukkan Allah tu sayang pada hamba. Jangan sampai hambaku ini terjebak ke dalam perkara yang terlarang. Mana khususnya perkara-perkara yang berbentuk maksiat. Ya. Jadi pengajaran yang kita dapat daripada hadis yang pendek ni, pertama ialah Allah sebenarnya memberikan kebebasan kepada hambanya, buatlah apa yang dikehendaki. Ya, buat apa yang dikehendaki. Benda asalkan benda tu halal. Ya, tambah-tambah lagi kalau perkara itu adalah sesuatu yang disuruh. Ya. Yang disuruh amar ma'ruf, itu yang disuruh, mana buat. Tetapi yang terlarang inilah yang kita kena lebih berhati-hati ya, kerana Allah cemburu ya, supaya apa, tidak ada seorang pun hamba Allah ini ya, yang akan menerima akibat daripada perbuatannya. Jadi itulah dia kecemburuan Allah, supaya hambanya ini biarlah semuanya dalam keadaan selamat ya. Baik. Begitulah juga ibarat kata manusia ni ya, kita kadang-kadang pun cemburu juga, benci ya. Ya, kita benci. Benci kepada apa? Benci untuk melakukan perkara yang terlarang. Ya. Maknanya tuan-tuan, kalau kita ni ada perasaan ya, benci melakukan perkara yang terlarang, maka kita mengharapkan Allah akan redha kepada kita. Ya. Sebab apa? Kita masih ada lagi sifat yang dikatakan sifat mulia di sisi kita. Ya. Tambah-tambah lagi kita selaku umat Islam memang amat digalakkan supaya hidup kita ya semata-mata untuk mencari keredaan Allah. Apakah tanda-tanda yang Allah redha kepada kita? Tanda-tanda yang Allah redha adalah kita sentiasa melakukan kebaikan, sentiasa mencari ya, perkara yang boleh memberi kepada diri kita ya, kebahagiaan hidup ya, ataupun diistilahkan sebagai golongan yang muflih ya, inilah yang diharapkan oleh Allah ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun ya. Dan hendaklah ya, di kalangan kita ini ummatu yad'una ilal khair, umat yang sentiasa menyuruh kepada perkara kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh perkara yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah perkara mungkar. Insyaallah mudah-mudahan kita tergolong ke dalam orang yang mendapat muflih ataupun mendapat kemenangan. Baik. Hadis yang berikut agak panjang sikit hadisnya. Tetapi hadis ini adalah memberikan pengajaran bagaimana tiga manusia yang dulu dalam keadaan menyedihkan. Seorang ditimpa penyakit sopak ya,
Kemudian yang kedua ditimpa dengan penyakit kusta dan botak ya, dan seorang lagi buta ya, penyakit sopak ya, penyakit botak ya, dan juga buta ya. Kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna thalasatan min bani Israel abrasa wa aqra'a wa a'ma aradallahu ayyabtaliyahum faba'athallahu malakan fa'atal abrasa faqala ayu shay'in ahabbu ilaik qala launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhhabu an alladhi qad qadarani an-nas fadhahaba anhu qadaruhu wa utiya launan hasanan wa jildan hasana faqal fa ayyul mali ahabbu ilayka qala al-ibil aw qala al-baqar shakkar rawi fa utiya naqatan usharaa faqal barakallahu laka fiha. Baca terjemahannya dulu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Hurairah telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga orang daripada umat Bani Israel. Ini kisah zaman ya, zaman Nabi Musa alaihi salam ya. Maknanya ada tiga umat Bani Israel Yahudi, seorang sopak dan yang kedua botak dan yang ketiga buta ya. Jadi malaikat ni telah pun menjelma menemui ketiga-tiga manusia ini ya. Mereka bertiga ini diuji oleh Allah, lalu Allah mengutuskan seorang malaikat menjelma dengan dalam rupa manusia. Maka didatanginya lelaki yang sopak lalu berkata, apakah perkara yang amat menyukakan engkau? Lantas dia menjawab, yang paling dia suka ialah warna dan kulit yang baik. Ketika itu dia sopak. Sopak ni apa? Ha? Maknanya dia punya kulit tu ya, banyak yang sopak, maknanya warnanya putih, badannya warna putih. Putih bukan putih merah eh, putih pucat. Ha. Macam mayat bergerak dah. Ha. Maknanya orang tak mau dekat dengan dia. Nak bersalam pun takut eh, apalagi nak peluk dia eh. Ha. Maka dia kata dia nak supaya warna kulit dan yang baik dan dihilangkan daripadanya penyakit yang menyebabkan orang ramai menjauhkan diri dan benci kepadaku. Maka lantas malaikat itu pun menyapu ke atasnya ya, disapu seluruh badannya itu ya, lalu hilanglah, yakni sembuhlah penyakit itu dan digantikan dengan warna dan kulit yang baik ya. Kemudian ditanya lagi oleh malaikat, apakah harta yang sangat engkau suka? Mana harta apa yang kau nak sangat atau yang paling suka? Lalu lelaki tadi setelah dia sehat, dia nampak segar, maka dia menjawab, aku suka unta, atau dia berkata lembu. Ini perawi hadis mengatakan ragu sama ada unta ataupun lembu ya. Lalu diberikan kepadanya unta betina yang bunting ya, sambil berdoa, semoga diberikan kepadamu keberkatan oleh Allah pada unta ini. Itu doa malaikat kepada lelaki yang segak tadi yang asalnya ada penyakit. Penyakit apa? Sopak ya. Baik. Lantas malaikat baca lagi hadisnya. Fa'atal aqra'a faqala ayyu shay'in ahabbu ilaik? Qala sya'run hasanun wa yadhhabu anni hadzal ladzi qadarani an-nas famasahahu fadhahaba anhu wa utiya sya'ran hasana
Qal fa ayyul mali ahabbu ilaik? Qala al-baqar. Fa'utiya baqaratan hamilan wa qala barakallahu laka fiha. Baca terjemahannya. Kemudian malaikat itu mendatangi seorang yang botak, datang kepada lelaki yang berkepala botak dengan berkata, apakah perkara yang amat menyukakan engkau? Maka lelaki itu menjawab, rambut yang cantik, yang elok hilang daripada ku botak ini, yang menyebabkan orang ramai menjauhkan diri dan benci kepadaku. Ini agaknya orang muda botak kot, ya? Orang tu botak biasalah, ya? Ya? Lalu malaikat itu pun menyapu kepalanya. Tiba-tiba tumbuh rambut yang alik, yang elok. Kemudian ditanya lagi kepadanya, apakah harta yang sangat engkau sukai? Maka dijawabnya, aku suka lembu. Lalu diberikan kepadanya lembu yang sedang gunting sambil berdoa, semoga diberikan keberkatan oleh Allah pada lembu itu. Hadis berikutnya, fa'atal a'ma faqal ayyu syai'in ahabbu ilaika? Qal ayyaruddallahu ilayya basari fa'ubsirun nas famasahahu faraddallahu ilayhi basarahu. Qal fa'ayyul mali ahabbu ilaik? Qal al-ghanam fa'utiyashatan walidan fa'antaja hadani wa wallada hadha fakana li hadha wadin min al-ibil wa li hadha wadin min al-baqar wa li hadha wadin min al-ghanam. Baca hadisnya, baca terjemahannya, ya. Kemudian malaikat itu pun mendatangi lelaki yang buta, ya, lelaki yang ketiga buta, lalu berkata, apakah perkara yang paling engkau suka? Lalu lelaki itu menjawab, aku suka supaya disembuhkan dan diberikan kembali penglihatanku supaya dapat melihat manusia. Lalu malaikat pun menyapu matanya. Lalu Allah mengembalikan penglihatan lelaki itu. Kemudian ditanya lagi, apakah harta yang engkau suka? Jawabnya, aku suka kambing. Lalu diberikan kambing yang sedang bunting. Ya, kemudian didoakan, ya, semoga, ya, engkau semua ini akan mendapat keberkatan, membiak, ya, kambingnya, ya, untanya dan juga lembunya. Jadi artinya tiga kumpulan, ya, apa nama, tiga golongan manusia ni ataupun tiga orang manusia ni, yang pertama tadi sopak, yang kedua botak, dan yang ketiga buta, telah pun diberikan kesembuhan dan diberikan modal untuk menternak unta, lembu dan kambing. Okey. Kita baca hadisnya. Summa innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Faqala rajulun miskin qad inqata'at bi al-jibahal hibalu fi safari fala balaghali al-yawma illa billah summa bika as'aluka billadhi a'taka al-lawna al-hasan wal-jild al-hasan wal-mal ba'iran ataballaghu bi fi safari faqala al-huququ kathiratun faqala ka'anni a'rifuka alam takun abrasa يغزرك الناس فقيرا فأعطاك الله فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا في دعواك فسيرك الله إلى ما كنت وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد هذا فقال إن كنت كاذبا فَسَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ وَأَتَى الْأَعْمَى فِي سُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ إِنْ قَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ
as'aluka billadhi radda 'alayka basaraka syatan ataballaghu biha fi safari faqala qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta fa wallahi la ajhaduka al-yawma bi syai' akhadhtahu lillahi 'azza wa jalla faqala amsik malaka fa innama ubtulitum faqad radiyallahu anka wa sakhita 'ala sahibaika muttafaqun 'alayh. Maksudnya tak lama kemudian, ya, tak lama kemudian maka malaikat itu datang semula untuk menemui ketiga-tiga manusia tadi, yang sopak, yang botak dan yang buta. Dan kali ini malaikat itu datang dalam keadaan sebagai seorang miskin, ya, datang kepada orang yang sopak tadi, ya, mengatakan, ya, aku seorang miskin, malaikat itu, ya, aku seorang miskin, ya, kehabisan bekalan dan perjalananku tak ada siapa nak tolong bantu, ya, maka tidak akan sampai matlamatku pada hari ini melainkan dengan pertolongan Allah kemudian dengan bantuanmu, ya. Aku meminta pertolongan engkau dengan nama Tuhan yang memberikan kamu warna kulit yang baik serta harta benda. Dipuji lagi, ya. Maka apa kata lelaki yang dulunya sopak, ya? Dia kata, hak orang lain masih banyak. Al-hukuku kasiratun. Maknanya aku ni walaupun ada untung banyak ni, hak orang lain masih ada lagi yang perlu saya bantu. Ya, bukan nak bantu kau, katanya, ya. Lalu malaikat itu berkata, seolah-olah aku pernah mendengar engkau, ya. Aku pernah kenal engkau ni. Tidakkah engkau dulu pernah mengidap sopak di mana orang ramai menjauhkan diri daripada engkau, lagi fakir, lalu Allah anugerahkan kekayaan? Maka lelaki itu menjawab, apa? Sesungguhnya aku mewarisi harta ini daripada orang tuaku, daripada ayah dan daripada datuk seterusnya ke atas. Dia untanya banyak tu dan daripada usaha dia. Temannya dia lupa daratan, ya. Begitulah, ya. Maka malaikat itu yang menyerupai orang malaikat yang menyerupai orang sopak tadi berkata, sekiranya engkau berdusta, maka Allah akan menjadikan kamu seperti mana engkau dulu. Begitu. Mana doa malaikat tu kepada lelaki tadi. Yang jelas dia telah berdusta. Mengikut riwayatnya, Allah kembalikan semula, ya, penyakit yang dulunya pernah mengenai dirinya. Mana dia terkena semula penyakit sopak. Apa sebab? Kerana kesombongannya, tidak mau mengaku, ya, dirinya itu telah pun dibantu oleh orang yang berhadapan ketika itu, iaitu malaikat, ya. Baik. Seterusnya malaikat itu datang pula kepada orang yang dulunya botak, ya, dengan rupa dan gaya seperti orang yang botak itu. Mengikut riwayatnya malaikat itu pun menyerupai orang yang botak, ya. Dan berkata kepadanya seperti mana diberkata kepada orang yang pertama tadi, ya, kepada orang yang bersopak. Lalu dijawab seperti mana ia menerima jawapan daripada orang yang sopak. Lalu malaikat itu berkata, jika sekiranya engkau berdusta, maka Allah akan menjadikan dirimu seperti mana dulu. Mana itu doa tu? Ya, doa daripada malaikat kepada orang yang dulunya botak, dah jadi hebat, menjadi pengembala lembu, ya. Maka mengikut riwayatnya, lelaki tadi menjadi botak semula, menjadi miskin lagi, ya. Kemudian malaikat itu datang menemui orang yang buta pula, ya, yang dulu dengan rupa dan gaya berkata, aku seorang miskin, ya, menyerupai seorang yang buta, aku seorang miskin, sedang dalam perjalanan tiba-tiba kehabisan bekalanku untuk meneruskannya, sudah tentu tidak akan sampai matlamatku pada hari ini melainkan dengan pertolongan Allah kemudian bantuanmu. Ya, jadi ungkapan itu sama orang pertama, kedua dan juga ketiga minta bantuan, ya. Apa kata orang yang ketiga yang dulu buta?
Ya. Oleh itu aku meminta bantuan engkau dengan nama Tuhan yang mengembalikan penglihatanmu. Aku perlukan seekor kambing saja. Semoga dengannya aku akan sampai ke tempat yang dituju. Maka apa jawab orang yang buta? Dulunya buta. Lalu jawabnya, sesungguhnya aku dulu adalah buta. Dia mengaku. Lalu Allah kembalikan penglihatanku. Maka ambillah. Ya, dia suruh malaikat tadi ataupun orang yang buta tadi, ambillah, pilihlah mengikut yang kau suka. Pilihlah tu kambing yang mana satu dah. Ya, masing-masing dah ada apa? Pada mula tadi lembunya pun satu lembah, untanya satu lembah, kambingnya pun dah satu lembah. Dah rata ya. Dah penuh dengan kambing dia. Ambillah mana yang suka, ya. Maka malaikat berkata, sebenarnya saya datang nak menguji. Yang penting jagalah semula harta kamu, ya, dan engkau telah berjaya mendapat apa nama ujian. Allah redha dengan apa yang kau lakukan pada masa ini. Manakala dua orang sahabatmu telah kembali menerima kemurkan Allah dan menjadi sopak balik dan botak semula. Itulah balasannya kepada orang yang tidak sedar diri, ya. Mudah-mudahan ini ya hadis walaupun panjang tapi maknanya memberikan kesedaran kepada kita. Kita tak boleh nak berbangga diri ataupun kita nak bermegah dengan apa yang kita miliki kerana itu adalah sebagai pinjaman sementara. Nak azan ke? Silakan.
La hawla wa la quwwata. اللهم رب هذه الدعوة التامة إنك لا تخاف. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah hadis yang telah kita sama-sama baca tadi, menggambarkan bagaimana tiga orang manusia, dua daripadanya adalah lupa daratan, ya, yang sopak dengan yang botak, ya, di mana dia tidak bersyukur terhadap kurnian Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang Allah telah kurniakannya, dan dia lupa dengan orang yang telah memberikan bantuan. Sedangkan yang ketiga, yang buta, dia ingat bagaimana dia tetap bersyukur kepada Allah di atas kesihatan yang digunakan, dan dia tidak haloba, ya, dia cuba untuk membantu orang yang dalam keadaan susah, ya. Jadi pengajaran yang kita dapat daripada hadis ini, ada dua sifat yang dikatakan sifat mazmumah. Pertama ialah sifat dusta, ya, dan juga sifat bakhil, kedekut, ya. Dengan dusta ini adalah dua sifat mazmumah yang seeloknya ataupun selayaknya kita elakkan. Jangan sampai menjadikan darah daging kita sentiasa dikawal oleh dua sifat mazmumah ini, kerana sifat ini adalah sifat yang Allah murka terhadap hambanya, ya. Sebagaimana berlaku kepada orang yang sopak tadi dengan yang botak, ya. Sedangkan sifat benar, ya, dan juga sifat jujur serta pemurah adalah sifat yang mahmudah ataupun terpuji, ya, yang menyebabkan Allah sentiasa memberikan rahmat dan nikmat kepada mereka yang bersifat dengan sifat terpuji. Ya, ini digambarkan sebagaimana yang berlaku kepada orang buta dalam hadis ini. Dia tidak lupa daratan, dia ingat ketika dia buta dulu susah nak jalan, ya. Akhirnya Allah pulihkan penyakit dia, dan dia bersyukur, bersedia untuk membantu orang yang susah walaupun dia tidak kenal, ya. Oleh kerana itu, pengajaran seterusnya ialah orang yang beriman adalah menjadi suatu kewajipan supaya sentiasa bercakap benar, ya. Sentiasa menjadi seorang yang pemurah. Tambah-tambah lagi, nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ini adalah nikmat pinjaman, ya. Harta yang kita perolehi adalah harta yang Allah pinjam kepada kita. Kita diminta mengurus, ya. Mengurus dengan arti kata kewajipan-kewajipan terhadap harta kita kena tunaikan. Zakat dah keluarkan ke belum, ya? Kita dah infak ke belum kepada mereka yang memerlukan? Tambah-tambah lagi, kalau yang memerlukan itu adalah di kalangan keluarga kita sendiri, ya? Sanak saudara kita yang memang memerlukan kepada bantuan. Kalau zakat ini mungkin orang lain yang bukan keluarga kita, ya, bukan keluarga kita, bukan sanak saudara kita, itu yang zakat. Tapi kalau yang sedekah ini adalah dialu-alukan kita beri kepada adik-beradik kita, sanak saudara kita, ya, yang miskin, yang susah, dibantu dengan bersedekah, ya. Jadi mana sifat ini adalah sifat yang mahmudah. Harta yang kita belanjakan kepada keluarga kita, dia tidak akan susut. Kerana apa? Janji Allah, apa yang kita belanjakan Allah akan ganti,
wa ma tunfiqu min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang anda belanjakan untuk sesuatu kebaikan, fa huwa yukhlifu, Allah akan ganti dengan yang lain, mungkin lebih banyak. Ya, mungkin di kalangan tuan-tuan ni ada yang telah menunaikan haji, ramai pun. Umrah pun ramai kan. Cuba tanya diri sendiri, tuan-tuan dah pergi haji, pergi umrah, agak-agak harta yang tuan-tuan miliki dulu sebelum pergi Mekah dengan yang dah balik Mekah ni, makin susut ke makin banyak? Yang rata-rata kata makin banyak. Balik-balik kalau boleh tahun depan pergi lagi nak buat haji ni. Ya, tapi apakan daya, kota tak mengizinkan. Ya. Ha, kebanyakan begitu, kota tak mengizinkan. Nah, itu dia yang dikatakan Allah ganti. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Allah bagi kita rezeki daripada sumber yang kita tak duga sama sekali. Ha, itulah dia. Ya, punya pemurah Allah terhadap siapa? Orang yang benar, orang yang pemurah, suka membantu orang lain. Ya. Oleh kerana itu maknanya kita kenalah bersyukur, ya, bersyukur dengan apa yang Allah kurniakan kepada diri kita daripada nikmat kurnia yang Allah berikan pada setiap masa. Ya. Yang penting kita belanjakanlah pada jalan Allah. Kerana kita berbelanja kepada jalan Allah itu adalah belanja untuk kita mendapat mardhatillah. Ya? Sebab harta ni tuan-tuan, kalau kita tak belanjakan dengan sebaik-baiknya, ya, kita akan dipersoal. Bukan semata-mata harta kita dapat daripada mana, tapi ke mana kita belanjakan pun ditanya. Jadi biarlah kedua-duanya, cara kita memperolehi dengan cara kita membelanjakan, biarlah apa yang selari dengan kehendak agama kita. Ya, kita cari harta dengan cara yang halal, kita belanjakan juga ke jalan yang Allah redha, bukan ke jalan yang Allah murka. Baik, jadi peristiwa dalam hadis ni yang menggambarkan bagaimana tiga golongan manusia ini banyak memberikan pengajaran kepada kita, ya, supaya kita jangan sekali-kali meniru bagaimana fi'il orang yang botak tadi dan juga orang yang sopak. Kita tirulah bagaimana fi'il yang telah dilakukan oleh orang yang buta, yang telah Allah pulihkan penglihatannya, akhirnya dia menjadi seorang yang pemurah, ya. Sebagaimana yang kita tahu bahawa memanglah tidak ada seorang pun manusia yang suka kepada kesusahan, ya. Walaupun manusia ni, ya, dijadikan oleh Allah khuliqal insanu halu'a, manusia ni dijadikan oleh Allah dalam keadaan kesukaran, kesempitan, ya, tambah-tambah lagi kalau ditimpa musibah, mengeluh dan sebagainya. Itu adalah sifat manusia. Tapi apa pun, kita kena lebih bersabar. Ya, bersabar ketika menerima musibah, ya, supaya dengan kesabaran itu maka kita akan sentiasa ingat di mana kita adalah datangnya daripada Allah, dan kita juga kembali, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi manusia kadang-kadang lupa. Lupa apa? Lupa daripada mana kita datang. Kita datang ke muka bumi ini adalah sebab perkara. Ya? Kita datang ke muka bumi ini, kita kena ingat keadaan tak ada apa pun. Ya? Semua sama. Lahir pada perut ibu, kosong. Ya? Tak ada apa. Tapi yang kita lihat, anak yang dilahirkan semuanya menggenggam tangan, betul tak? Cuba tuan-tuan perhatikan, yang ada anak baru ke, yang ada cucu baru ke, ya, lahir ke muka ini sambil menangis, menggenggam tangan. Apa sebab dia genggam tangan? Itu adalah suatu isyarat di mana kalau boleh di dunia ni semua dia nak genggam.
dia nak miliki semua. Nak dimiliki semua tu yang ada kat dunia. Tetapi sebaliknya, apabila sudah sampai ajalnya, maka semuanya nak dilepas. Tak tahulah kalau tuan-tuan pernah tengok ke orang dah meninggal tu tangannya menggam. Kalau ada orang meninggal tangannya menggenggam tu, kita pun gerun juga tu. Semua dilepas, lepas. Maksudnya dia akan tinggalkan segala-galanya yang ada pada dia. Dia tak ada apa yang nak dibawa pun. Ya. Kain kapan tiga helai tu pun orang tolong bawakan. Dia pun tak nak ni. Ya, kalau boleh dia kembali dalam keadaan kosong. Tapi apakan daya? Ya, kerana kewajipan kepada yang masih hidup, kepada yang meninggal, kenalah tunaikan ya, empat perkara tajhiz al-janazah. Itulah dia yang dibantu oleh sahabat kita, jiran kita, tetangga kita, ialah kita dipersiapkan untuk kembali dalam keadaan ya, serba-serbi kekurangan. Yang lain, rumahnya, kebunnya, apalagi kenderaannya, semuanya ditinggal ya. Jadi mana kita tak boleh nak berbangga tuan-tuan ya. Jadi kita kena banyak memikirkan tentang yang penting ialah persiapan kita ke mana kita nak bawa. Apa yang perlu kita persiapkan ya, supaya hidup kita di dunia ini seimbang dengan hidup di akhirat nanti. Kita biasa berkata ya, kita sentiasa menyatakan kita nak hidup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa tadi daripada Tuan Imam pun ada doa hasanah fid dunya hasanah fil akhirah. Jadi hasanah fil akhirah tu bagaimana? Ya. Jadi kita bimbang juga, takut-takut kita hanya dapat hasanah di dunia. Ya. Hasanah di akhirah kita tak ada. Kerana apa? Kerana persiapannya masih lagi belum mencukupi. Ya. Tapi kalau dah umur dah 60-an, 70-an ya, patutnya dah kena bersiap sedia lebih ya untuk menghadapi hari akhirat ya. Baik. Jadi manusia hendaklah sentiasa ingat ya dan yakin bahawa kekuasaan Allah serta bersyukur atas segala nikmat yang Allah kurniakan. Maknanya Allah yang kurniakan pada hari ini dah cukup dah. Ya, dah cukup dah. Maka yang penting kena cubalah kita berusaha bagaimana nikmat yang Allah berikan ini boleh kita bawa bersama. Ya. Bersama untuk menjadikan bekalan kita di hari akhirat nanti, ya. Jadi malaikat yang kita tahu dia boleh menjelma ya sebagai seorang ya manusia ya, sebagaimana yang telah bertemu dengan tiga orang tadi ya. Kalau malaikat Jibril yang telah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kadangkala menyerupai seorang manusia, kadang-kadang hanya setakat berbunyi macam loceng dan sebagainya ya. Jadi itu adalah sebagai keistimewaan kepada makhluk Allah yang menjadi pesuruh Allah Subhanahu wa taala sentiasa melakukan apa yang disuruh. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu adalah sifat malaikat, tak pernah melakukan maksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum, tak pernah melakukan maksiat dengan apa yang disuruh. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan sentiasa melakukan apa yang disuruh. Itulah keistimewaan para malaikat ya. Baik, kita baca satu hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an abiyah.